Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Sumedang di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Jumat 17 Maret 2023. Kedatangan tim yang dipimpin oleh Bupati Sumedang, Haji Doni Ahmad Munir dalam rangka sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai instrumen untuk mempermudah, mempercepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting. Iskandar mengatakan kedatangan tim pemerintah Kabupaten Sumedang ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan perubahan bagi sistem pemerintah Aceh agar lebih adaptif dan transformatif ke digitalisasi agar lebih efektif. Aktif dan efisien. Sementara itu, Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengungkapkan ada dua indikator yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut, yakni reformasi birokrasi. Kedua, menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia menerangkan langkah pertama yang ia lakukan untuk mempermudah mempercepat dalam melaksanakan setiap pembangunan. Berdasarkan kedua indikator itu adalah dengan menanamkan nilai-nilai humanis dalam diri aparatur sipil negara selaku abdi negara yang melayani masyarakat. Selain itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan daya ungkit bagi Pemkap Sumedang yang telah memberikan dampak bagi Kabupaten Paradise Van Java itu dengan pendataan yang baik, membentuk kebijakan yang baik pula dan bermuara pada hasil yang efektif sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya dalam membentuk SPBE bukan hanya persoalan teknologi semata, namun semua itu berkaitan erat dengan SDM dan tata kelola pemerintahan yang ditopang oleh mobilisasi dan organisasi. Kestrasi lintas jenjang pemerintahan dan lintas stakeholder. Ia menjelaskan dalam mempercepat angka penurunan stunting, Kabupaten Sumedang menggunakan sebuah platform yakni Esimpati di mana aplikasi ini adalah sistem pencegahan stunting terintegrasi. Aplikasi tersebut digunakan oleh para kader Posyandu untuk mendata dan memantau tumbuh kembang bayi, balita dan anak-anak di masing-masing desa untuk mencegah terjadinya stunting.